Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, 16 anggota DPRD Bekasi dihadirkan dalam sidang kasus suap proyek pembangunan perumahan Mekarta yang melibatkan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yassin. Dalam sidang terungkap, para anggota DPRD menerima aliran dana dari pengelola proyek Mekarta untuk pelesiran ke Thailand. Sidang kali ini memeriksa sejumlah saksi, 16 anggota DPRD Bekasi dan 5 aparatur sipil negara terkait aliran dana suap Mekarta dan pembahasan rencana detail tata ruang atau RDTR. Saksi juga dimintai keterangan terkait pelesiran anggota DPRD Bekasi ke Thailand. Dari keterangan terdakwa Neneng Rahmi, mantan Kabid Tata Ruang PUPR Bekasi, belasan anggota DPRD Bekasi tersebut pelesiran ke Thailand dalam bentuk studi banding dan menggunakan dana proyek Mekarta sebesar Rp284 juta. Dalam sidang juga terungkap, pimpinan DPRD Bekasi ikut menerima uang terkait pembahasan RDTR, termasuk fasilitas untuk jalan-jalan. Sekarang Raja, sekarang Utara.